صلي على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صلي على محمد صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سامي بصير جالي رقيب مجيب غفور شكور الوادود قيوم رؤوف صبور مجيد صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صل على محمد صل صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا Thank you.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis Hari Anugerah Cemerlang dan graduasi Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah bagi tahun 2021. Hadirin yang dimuliakan, majlis akan mula sebentar lagi. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian diminta mengambil tempat di dalam dewan. Bagi melancarkan perjalanan majlis, tuan-tuan dan puan-puan diingatkan supaya mematikan telefon bimbit atau meletakkannya kepada mod senyap. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tuan Zaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis dengan diiringi oleh Tuan Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran dan Dif-Dif Ceputan. Dipersilakan mengambil tempat. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisah sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan. Semoga majlis tambah berseri. The ceremony started with the singing of Negaraku and the Negeri Perlis, Amin Amin. Honorary dignitaries and the audience were asked to stand.
Thank you. All attendees are invited to sit. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkih di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Yang dihormati, Yang Berhormat Tun Razayani bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Fazil bin Suman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang Berusaha Tuan Nur Hamizi binti Muhammad Yaakob, Pengarah Yayasan Islam Negeri Perlis. Yang Berusaha Ustaz Idris bin Ahmad, Pengetua SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Yang Berusaha Tuan Syed Aisam bin Syed Idris Al-Habshi, Ketua Bahagian Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Perlis. YDP PIBG SMA Al-Ma'ad TS Dr. Haji Umar bin Kasim, Wakil Pengetua SMK Agama Arau, Sekolah Agama Islahiyah Menengah dan SMK Agama Perempuan Alawiyah Kangar, Puan Rozana binti Zaidun, IJK Lembaga Pengelola Sekolah, seterusnya barisan pentadbir Al-Ma'ad, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Graduasi Sistem 2021 dengan tema Aspirasi Prestasi Sahsiah Terpuji. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila haflatil mutawfiqin wa khirijin asyahadatil aliyatid diniyah al-maliziyah. A warm welcome salutation to our honorable guests, committed participants and last but not least our spectacular visitors. Welcome to the awards ceremony of Excellent SMA Al-Ma'ad. Saya Nurailah Insyirah binti Muhammad Bakri. I'm Nadirah binti Mat Sabri. Wa ana Nurul Iman Najwa binti Amran. Izinkan kami mengacarakan majlis ini sehingga ke penghujungnya. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini untuk meraihkan kejayaan murid Al-Ma'ad dalam bidang pelajaran. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi menghadirkan diri ke majlis ini. Terutamanya kepada Yang Berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis, kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke majlis kami ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang sudi meluangkan masa untuk memberi sokongan kepada anak-anak dan pihak sekolah. Semoga usaha kita semua diberkati Allah. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Syahmi Raidi bin Bakri. Al-Majlisu yurahibu bikum bikulli ihtiram. Tes Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan kesyukuran atas irada dan kudratmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada
pada pagi yang berbahagia ini di Majlis Hari Anugerah Cemerlang SME Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mujib As-Sailin, Engkau kurniakanlah kepada anak-anak kami dengan hati yang terang, dada yang lapang. Engkau kurniakanlah kepada mereka dengan cahaya kefahaman, kesihatan akal dan tubuh badan, kemudahan di dalam segala urusan. Engkau kurniakanlah kepada mereka dengan kejayaan, kecemerlangan di dunia mahupun di akhirat. Ya Allah, Ya Munzil Rahmah, wa Ya Fatihal Barakah, Engkau tebikkanlah rasa kebesaran di dalam setiap hati pelajar-pelajar yang menerima hadiah kecemerlangan dan penghargaan pada hari ini dengan rasa kesyukuran dan kehambaan kepadamu, Ya Allah. Justeru kami juga memohon daripadamu, Ya Allah, agar majlis pada hari ini dapat menjadi dorongan dan galakan kepada pelajar-pelajar lain untuk mereka sama-sama berusaha dengan gigih dan tekun di dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan aspek pembinaan sahsiah insan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikalah kami, Ya Allah, dalam kalangan hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada melanggar perintahmu. Kurniakan kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cegas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia mahupun di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana, wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar, wa sallallahu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Wa syakara al-majlis ala qira'ati ad-du'a anifan. Seterusnya, majlis dengan hormat mempersilakan saudara Muhammad Arif bin Muhammad Zahir ke atas pentas untuk mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Majlis dengan segala takzim mempersilakan saudara Muhammad Arif bin Muhammad Zahir. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adhalalna kathiran minan nas Rabbi
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم. The council thanked to Muhammad Arif bin Muhammad Zahir for the recitation of the Quran earlier. Majlis diteruskan dengan menjemput Yang Dihormati Ustaz Idris bin Ahmad,
Pengetua SMA Al-Ma'ad untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang dikasihi anak-anak dan pengacara majlis yang berbicara dalam bahasa Melayu, Arab dan Inggeris. Yang dihormati, yang berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Besri merangkap Exco Agama Kerajaan Negeri Perlis. Yang berusaha Ustaz Muhammad Fadil bin Seman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang berusaha Tuan Nur Hamizi bin Muhammad Yaakob, Pengarah Yayasan Islam Negeri Perlis. Yang berusaha YDP PIBG SMA Al-Ma'ad Technologies Dr. Haji Omar bin Qasim. Pengetua Puan Hajjah Syakirah, Pengetua SMK Agama Alawiyah Kangar Ustaz Effendi, Wakil Pengetua Sekolah Agama Islahiyah Saim Bohor Mali, wakil-wakil pengetua dan juga yang dihormati penolong-penolong kanan Barisan Pentadbiran Al-Ma'ad, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Sirih berlipat sirih pinang, anak muda makan keranji, usaha dan azam membawa cemerlang, aspirasi prestasi syakhsiah terpuji. Tuan-tuan, puan-puan, warga dewan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita telah pun berjaya berada di dalam majlis Hari Anugerah Cemerlang dan Graduasi STAM 2020 dan 2021. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila jami' lil hadirin wal hadirat ila hazihil jalsah al mubarakah al jalsah at taqdiriyah lit taqdir ala al mutafawwiqin wal mutafawwiqat fi SPM STAM wa kadhalika fil ikhtibar ad dakhiliyah li hadhil madrasah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, saya selaku peneraju sekolah ini ingin menzahirkan rasa kesyukuran dan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Tuan Ruzaini bin Rais yang mana menjadi tetamu jemputan kita pada hari ini, yang sudi meluangkan masa beliau yang sibuk untuk bersama-sama dengan kita di majlis Hari Anugerah Cemerlang ini. Satu tepukan untuk YB kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berterima kasih kepada YB kerana kesibukan dan juga acara-acara rasmi yang lain telah pun diberi dalam keadaan yang sibuk itu diberi keutamaan kepada Majlis Hadri Anugerah Cemerlang sekolah kita. Ini menunjukkan bahawa komitmen YB untuk majlis-majlis yang berkaitan dengan akademik, khususnya berkaitan dengan sekolah-sekolah agama, institusi pendidikan agama dan juga institusi keagamaan menjadi fokus utama beliau. Apatah lagi jawatan beliau ialah Exco Agama bagi Kerajaan Negeri Perlis. Jadi YB, tabik betul dengan kehadiran YB pada hari ini dan insyaAllah sabar bersama dengan kami hingga ke penghujung rancangan. Begitulah juga tuan-tuan, pihak sekolah mengalu-alukan berterima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadil bin Seman, Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, kerana ini adalah sosok tubuh yang selalu sahaja
datang ke sekolah kita untuk memastikan kita berada di landasan yang sebenar. Bukan sekadar berada di landasan yang sebenar, tetapi kita memacu, kita berlari kelajuan yang dikehendaki, yang sesuai dengan sekolah kita. Dan alhamdulillah, usaha-usaha beliau datang meninjau dan menghantar pegawai-pegawai daripada SPI untuk melihat kemajuan sekolah kita ini semakin hari semakin berhasil, dan target kita ataupun KPI kita semakin hari semakin mencapai sasarannya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil. Jadi seterusnya kita bersama dengan kita ialah Tuan Nur Hamizi, iaitu dari Yayasan Islam Perlis, yang menjadi bapa kita yang kedua lah. Nak kata yang pertama ataupun yang kedua, wallahu'alam, KPM yang pertama, Y itu yang kedua lah. Sagi Ustaz Fadhil kata, kalau Y nombor satu, aku nak balik. Tak tahulah mana siapa yang nombor satu, nombor dua, asalkan mereka ini adalah yang memberi sokongan keuangan. Terima kasih Ustaz Nur Hamizi, kerana sokongan keuangan daripada Y itu, dengan yang ada sekarang ini, kita minta terus diluluskan, terus dipersetujui, dan banyak lagi rancangan pembangunan akademik syahsiah dan prasarana yang akan kita minta dengan YIP. Dan kita berhasrat permohonan-permohonan kita di masa-masa hadapan diberi layanan yang serupa dengan sebelum ini, malah akan dilebihkan lagi. InsyaAllah, perancangan kita itu adalah untuk kebaikan semua dan untuk meletakkan Al-Ma'ad ini di tempat yang sejajar, yang sebaris dengan sekolah-sekolah pilihan di negeri Perlis ini. Kita berterima kasih juga kepada YDP PIBG dan juga AJK PIBG yang telah pun bersama dengan kita dari awal tahun sehinggalah ke saat ini, masa susah dan senang bersama dengan kita. Terima kasih. Dan juga lantikan AJK PIBG baru-baru ini pun lantikan yang memberi, diberikan kepada individu yang sudah pun kita kenali dalam bakti dan juga kebajikan mereka. InsyaAllah, dengan kombinasi-kombinasi ini, kita akan meletakkan Al-Ma'ad di barisan yang tertinggi bersama dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini adalah target kita, top 5, insyaAllah. Anak-anak, top 5 bolehkah? Boleh atau tidak? Ini anak-anak semua ini yang akan meletakkan program apa dia, status sekolah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, majlis kita ini tuan-tuan, yang bermula pada hari ini 29 hari bulan 9 ini, akan berakhir pada hari Ahad nanti. Kita mengambil masa hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, 4 hari. Yang mana hari ini ialah hari kecemerlangan dan juga hari graduasi STAM. Manakala besok adalah hari kurikulum, kawat kaki. Dan alhamdulillah, sekolah ini di antara sekolah yang begitu establish ataupun kuat asasnya dalam kawat kaki, dan selalu sahaja mendapat tempat yang tertinggi di negeri Perlis, dan kita mewakili negeri Perlis di dalam beberapa acara kawat kaki. Ini adalah satu trademark ataupun satu keistimewaan yang ada di sekolah kita ini. Ini adalah kesemangatnya pelajar-pelajar kita untuk berkawat kaki. Jadi kita akan tengok, akan lihat pertandingan kawat kaki yang disertai oleh pelbagai unit beruniform pada besok hari-hari Jumaat. Dan hari Jumaat besok juga kita akan menerima lawatan internasional daripada Darul Ma'arif, Sekolah Darul Ma'arif dari selatan Thailand, yang mana mereka berminat untuk program pertukaran pelajar. Dan juga mereka datang ke Sekolah Al-Ma'ad ini untuk melihat situasi ataupun iklim pembelajaran agama bahasa Arab dan bahasa Inggeris, yang akan kita tunjuk, highlightkan kepada mereka, yang mereka boleh bawa balik ke selatan Thailand. Terutamanya ialah dalam penggunaan bahasa Inggeris dan juga pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan pengurusan asrama, prasarana dan sebagainya. Besok kita akan menerima rombongan dari
Sekolah Darul Ma'arif dari Selatan Thailand. Dan pada hari Sabtu nanti, kita akan bersama-sama dengan khemah yang sudah banyak di hadapan disusun untuk hari kurikulum dan juga hari usahawan, keusahawanan bagi pelajar-pelajar sekolah ini. Dan selalunya program keusahawanan jual beli di sekolah Al-Ma'an ini amat menarik, rancak dan juga meriah dari dulu lagi kerana sifat keusahawanan ini ada. Malah alumni-alumni ini di antara penggerak kepada keusahawanan pelajar-pelajar sekolah ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan dijemputlah untuk hari Sabtu nanti. Dan hari Sabtu nanti kita ada je satu majlis yang lain yang lebih kurang besarnya sebegini juga, dengan menjemput wakil-wakil pengetua juga. Kalau pengetua nak main sekali lagi pun tak apa, Ustazah Syakirah nak main sekali lagi pun tak apa, Ustaz Fendi nak main sekali lagi pun tak apa, nak hantar wakil pun tak apa. Sebab hari Sabtu nanti kita akan highlightkan kejayaan-kejayaan co-curriculum kita dan menerima hadiah-hadiah, khususnya hadiah kemerdekaan baru-baru ini, yang mana kita mendapat 3 platinum dan juga 1 emas. Ini satu pencapaian yang terbaik atas komitmen warga sekolah ini daripada pengurusan tertinggi sehinggalah kepada pekerja-pekerja am dan foster. Tahniah kepada SMA Al-Ma'ad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, izinkan saya sedikit berkongsi sedikit dengan tuan-tuan tentang perkembangan akademik, syakhsiah, co-curriculum dan juga PIBG, PIBK dan prasarana sekolah. Jadi di dalam bidang akademik ini, setelah kita masuk dalam pasca pandemik ini, iaitu endemik, kita sudah bersekolah, kita adalah sekolah yang paling awal di Perlis yang membenarkan pelajar-pelajar masuk secara sepenuhnya, iaitu pada 23 Mac. Kita bermula awal dan kita pun mula puasa hari pertama persekolahan, hari pertama puasa di sekolah ini. Jadi kita rasa begitu gembiralah kerana kita dapat mula awal kalender akademik. Dan sudah tentu dengan mulanya awal kalender akademik kita berbanding sekolah lain, kita berjaya menyelesaikan sukatan-sukatan pelajaran dalam banyak mata pelajaran. Ini adalah satu kelebihan. Jadi dalam bidang akademik ini, kalau kita lihat, sudah tentu mata di seluruh negara kita memandang kepada prestasi SPM. Prestasi SPM kita bermula pada tahun 2019. Kita berada dengan GPS-nya ialah 4.73. Kemudian pada tahun 2020, 4.68. Pada tahun yang lepas, 2021, SPM 4.70. Menunjukkan sedikit kemerosotan. Jadi pada tahun 2022 ini, dengan satu pengurusan yang baru, dengan suasana pembelajaran yang baru, kita berusaha untuk mendapat GPS-nya ialah 3.77. Seperti mana yang telah pun diberi mandat dan amanah oleh Jabatan Pelajaran Pendidikan Negeri Perlis. Jadi kita berusaha ke arah itu. Dan dalam kaji selidik dan juga pemerhatian kita, target untuk mendapat 3.77 itu bukan satu benda yang mustahil. Malah kita cuba untuk mendapat lebih baik daripada itu. Sebab itulah di antara programnya kita meletakkan isu strategi kita. Isu strategi dalam bidang akademik di sekolah ini ialah guru berkualiti. Dengan guru yang berkualiti, PDP yang berkesan, sudah tentulah pendidikan itu berkualiti, pelajar dapat meningkatkan prestasi. Maka dengan itu SPI sekali lagi terima kasih. SPI telah pun merencanakan 3 siri bimbingan berimpak tinggi. Dibawa ke sekolah telah berlaku, satu slot pertama dah selesai, ada 2 slot lagi. Bimbingan bantu bimbing berimpak tinggi ini untuk memberi
penekanan kepada setiap guru. Terima kasih SBI. Begitulah juga jemaah Nazir. Kita jemput, bukan mereka hadir. Kita jemput jemaah Nazir. Dan kita menjemput SIC Plus. Kita menjemput guru cemerlang. Artinya kita mahu perubahan. Al-Ma'ad bangkit itu kita nak aura dia ada di sekolah kita. Sebab itu kita jemput orang. Kita tak mahu bagi orang mai. Orang mai silakan. Tetapi kita menjemput insan-insan yang terbaik ini. Supaya mereka berkongsi. Bimbing kami. Mai, mai tolong ajak kami. Ha, seolah-olah Al-Ma'ad sekarang. Mai, mai, mai tolong ajak kami. Macam mana kami nak berlari? Laju macam mana sekolah-sekolah yang terpilih. Sekolah Semekap, sekolah Derma, sekolah-sekolah yang lainlah. Ha, kita sebut SMA, SMKA dan SABK. Dan satu fenomena yang baik di dalam SMKA dan SABK ini, tuan-tuan, empat buah sekolah ini sedang bersaing ni. Persaingan yang hebat, persaingan yang sihat. Tak ada duk pelekeh-pelekeh siapa. Selalunya kita masuk dalam grup ini, oh Saim wakil kebangsaan, Semakap wakil kebangsaan. Oh kita buat macam tu. Sebab di hujung nanti SMKA dan SABK ini berada di satu tahap yang digeruni di dalam bidang pendidikan di negeri Perlis ini. Ini akan menjadi realiti insya-Allah. Apatah lagi KPP kita tiada cuti, tak ada cuti. Ha, mereka tidak ada cuti. YB sudah tentulah tak ada cuti. Dan Ustaz Mizi tentu tak ada cuti. Seminggu tujuh hari. Ha, jadi maknanya mereka ini insan-insan yang akan membantu kita. Mereka bekerja seminggu tujuh hari. Walaupun ada ura-ura nak bagi seminggu lima hari, seminggu empat hari. Ah tu di Malaysia seminggu empat hari. Saya individu tak setuju. Ha, kan? Nak bagi seminggu empat hari pula dengan lima hari pun kita, okey itu hak, tak boleh disentuh lah. Nanti orang-orang tertentu saja sentuh. Dan tempat ini tuan-tuan, satu hari bulan Oktober kita akan jadikan bilik perang SPM. Nih tempat ni, bilik perang SPM. Ini adalah kehendak KPP Ustaz Fadil. Supaya pelajar-pelajar SPM disatukan, diletakkan, diberi pengawasan. Setiap malam kita lihat. Bayangkan, kita akan mencatat sesuatu yang terbaik insya-Allah dengan usaha ini. Dengan Oktober, November, Disember, Januari, 4 bulan. Kita letak anak-anak SPM kita di sini. Baca. Jangan duk menggelewak rata dah. Baca. Mana tak faham, kita buat study group dan juga study individu. Insya-Allah bilik ini kita isytiharkan bilik perang SPM. Tapi Ustaz pengarah Yip kata apa? JKR pun dah lulus dah ni. JKR pun lulus dah nak main tengok. Oh, nak menaik jadi dua tingkat YB ni. Nak menaik dua tingkat sebab kita rendah sangat. Jadi tak apalah. Mainlah. Kita akan cari tempat yang lain. Bilik perang yang lain. Ha, kalau kita tak isytihar bilik perang, tak rasa suasana peperangan itu, mustahil kita nak mencapai darat 3.77. Dan kalau kita buat macam tu selama 4 bulan prep berfokus, insya-Allah sekolah kita ini akan bersama-sama dengan sekolah yang lain. Dan juga untuk setakat ini setiap guru, setiap malam ada guru yang hadir untuk memantau prep dan juga bersama dengan warden. Setiap malam adalah jadual. Okey tuan-tuan. Dan begitulah juga dengan STAM. Kita menjadikan akademik kita STAM ini, Sijil Tinggi Agama Malaysia ini, sebagai hub STAM terbaik di negeri Perlis. Walaupun Saim telah pun jauh meninggal, bukan jauh, telah pun melangkah kita. Ustaz Afendi balik habak ke Ustazah Pengetua, Pengetua Al-Ma'ad Puji Saim. Mereka telah pun langkau kita, mendahului kita, dan kita akan bersaing dengan mereka. Siapa yang dahulu? Kita akan lihat insya-Allah pada STAM keputusan 2022 nanti. Tapi kita sedang berusaha untuk sifar gagal. Kenapa pelajar harus gagal? Tak boleh. Gagal satu, gagal semuanya. Jadi kita ada strategi untuk supaya yang nampak gagal itu, kita ada strategi untuk lulus tu cukup lah. Kan? Tak dapat jahit jidan pun. Ini strategi. Permainan dalam akademik ini, umpama permainan catur juga, permainan bola sepak, permainan apa pun ada strateginya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini melahirkan budaya membaca di kalangan pelajar, yang mana kita akan bawa pelajar-pelajar lelaki sahaja untuk peringkat pertama ini. Kerana pelajar lelaki-lelaki berbanding dengan pelajar perempuan, minta maaf anak-anak lelaki-lelaki, kita orang lelaki-lelaki kurang membaca.
Jadi oleh itu kita nak semaikan sifat membaca pelajar ini, kita telah pun berhubung dengan Jaib dan juga masjid-masjid persekitaran kita ini untuk bawa mereka duduk satu malam di satu masjid dan mereka khatam satu buku. Pertama sekali buku sejarah yang Lam kita sudah khatam dah baru-baru ini dengan bantuan daripada alumni Timur Tengah. Lam itu ialah subjek Lughah Arabiah Muasirah. Dengan bantuan alumni Timur Tengah kita dah khatam dah. Apa dia, kita nak khatam pula buku sejarah. Pusingan yang kedua, kita nak khatam pula buku-buku yang terpilih, insya-Allah. Kalau kita tidak buat macam tu, buku sejarah yang bilangannya 178 muka surat ataupun 250 muka surat itu tak dibaca. Bagaimana nak berjaya kalau teks itu tidak dibaca? Ini rancangan-rancangan kami dan kami namakan program itu ialah Khitamuhu Miskun. Penyudah yang baik, dia khatam, dia akan dapat satu kebaikan. Panjang pengetua hari ini. Pasal apa? Lama tak pegang mikrofon, YB pun tak ada. Kemudian orang-orang penting ni, hari ini orang-orang penting dalam pendidikan ada. Sebab itu saya sebut supaya kita nampak, ini Ma'at Hala Tuju dia nampak ya. Gitu. Sebab itu saya tak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi duduk, terima kasih kerana hadir. Saya ambil kesempatan ini. PIBG pun ada. Kemudian dalam membentuk syakhsiah, dalam membentuk syakhsiah ini, kita sedang memikirkan Satu keistimewaan dan juga kelainan yang akan kita laksanakan di Al-Ma'ad ini, iaitu identiti Al-Ma'ad. Ini telah pun dibuat oleh sekolah-sekolah yang lain, iaitu bila nak kenal budak Al-Ma'ad ni apa? Budak Al-Ma'ad ini mereka ialah pelajar yang khatam Al-Quran satu tahun satu kali ataupun lebih. Pelajar Al-Ma'ad ini dari segi akademik, dari segi ilmu, mereka sudah mengkhatam khatam matan Al-Ajurumiyah dan telah menghafal. Pelajar Al-Ma'ad yang keluar daripada Al-Ma'ad ini, mereka menghafal matan Al-Arba'in An-Nawawi. Pelajar yang keluar daripada Al-Ma'ad ini, mereka tahu Qasasul Anbiya, cerita-cerita Rasul daripada Adam sehingga Muhammad. Ini sedang berlaku, ini sedang berlangsung di surah Al-Irfan. Pelajar-pelajar Al-Ma'ad ini dari segi syakhsiah pula ialah ifyus salam, bagi salam, jumpa kepada orang bagi salam. Pelajar Al-Ma'ad ini ialah kebersihan. Kita senaraikan 10, ada tak apa, yang tu kita akan perincikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam syakhsiah ini begitulah, kita nak jadikan pelajar Al-Ma'ad ini baik lelaki maupun perempuan, dia ada satu identiti dia. Sebab dahulunya pelajar kita sudah hebat, tetapi ialah roda itu berputar, maka ada hari kita bangun, ada hari kita jatuh, ada hari di atas, ada hari di bawah. Laut itu ada waktu dia pasang, ada waktu dia surut. Seterusnya tuan-tuan, kita dalam bidang kurikulum ini sudah tentulah Al-Ma'ad begitu terkehadapan dalam bidang kurikulum. Dalam bidang kurikulum ini banyak yang telah kita capai pada tahun ini. Dan kita mewakili kebangsaan dalam Kesuma, dalam MISMAM. Kesuma ialah Kejohanan Sukan Sekolah Agama Malaysia. MISMAM, Majlis Ihtifal Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia. Begitulah juga di dalam silat, kita akan menghantar 10 ke peringkat kebangsaan. Dan yang kemuncaknya ialah pada bulan November nanti kita akan masuk inovasi di Bali, Indonesia dengan menghantar 3 inovasi. Dan insyaAllah kalau dapat platinum, artinya satu kejayaan yang cemerlanglah untuk Al-Ma'ad di peringkat kebangsaan. Kalau sekiranya dapat emas pun, alhamdulillah. Tapi dengan bantuan UNIMAP dan juga UITM, insyaAllah kita akan mendapat tidak emas pun platinum, tak platinum pun emas lah. Kita berusaha ke arah itulah. Jadi kita sedang merancang dan tiket-tiket penerbangan dan sebagainya telah pun diurus. Ini adalah KPI bagi sekolah ini di peringkat internasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, PIBG, PIBK, JNJ, jaringan dan jalinan sedang kita rancang, kita merancang dan sedang berjalan, iaitu jaringan kolaboratif dengan sekolah-sekolah yang terbaik di negeri Perlis ini. Kita akan bawa pelajar kita, 10 orang pelajar terbaik lelaki perempuan ke
bertukar dengan 10 orang pelajar ke SMKAP bermalam di sana seminggu. Ini telah pun dibuat dahulunya. Kita akan bangun semula. Dan pelajar-pelajar kita ini juga akan dihantar ke sekolah-sekolah terpilih supaya mereka melihat hidup selama seminggu bagaimana budaya sekolah yang terhebat. Oh, berat duk di Al-Ma'at ni, bangun awal pergi sembahyang subuh. Untuk lepas tu kuliah maghrib, Allah preklah tidak. Okey, kita hantar anak-anak kita ini ke sekolah yang lain. Oh, tengok-tengok, oi. Mereka lebih-lebih lagi daripada Al-Ma'at. Ha, baru tahu noh. Ha, duk ingat Al-Ma'at ni berat-berat, anak-anak ingat berat-berat dah. Pergi sekolah lain lagi. Oh, rupanya mereka lebih-lebih lagi berusaha. Ini program pertukaran pelajar dalam dan luar Perlis kita akan usahakan. Okey, semoga Saim bersedialah anda untuk kami ke sana. Dan kami akan menerima tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah kami. Sebagaimana kami bakal menerima daripada selatan Thailand besok hari. Dan kita juga akan menerima tetamu dari Universiti Fatani kerana mereka nampak KBD kita ini, kurikulum dini kita ini ada nilai untuk dimasukkan ke Universiti Fatani. Dah berhubung dengan saya, kita akan usaha mana-mana pelajar kita yang tak boleh pergi ke Timur Tengah, mana-mana pelajar kita yang tak berpeluang untuk universiti dalam negeri. Ada satu lagi universiti yang hebat sama dengan Insaniah di selatan Thailand. Kehidupannya pun murah, kos hidupnya. Dan juga bahasa Arabnya dipraktik 100% di universiti tersebut. Lebih daripada UIA, UM lagi. Kita akan channelkan pelajar kita ke sana. Ini adalah jangka masa perancangan-perancangan ke hadapan. Jadi tuan-tuan, sebagai akhirnya ialah saya nak sentuh tentang prasarana. Dan kita sedang membangunkan Al-Ma'at ini supaya tuan kita masuk Al-Ma'at nampak, wih, satu tempat yang hebat. Sebab itulah kita buat laluan berbumbung, kita letak I Love Ma'at, dan juga kita akan letakkan kiri dan kanan itu. Bila kita masuk, macam kita landing kapal terbang. Ooh, tengok cua lampu cantik ya. Oh, macam kita landing kapal terbang. Angan-angan pengetua, insyaAllah saya tahu angan-angan saya ni banyak yang saya sebut jadi di sekolah ni. Cikgu-cikgu bagus. Sekolah ni pengurusan, guru, pelajar-pelajar bagus. Bukan nak jet ni. Pandai ada jet kami. Tak betul semua. Bila saya sebut pun ada. Nak sebut akuarium, dah buat akuarium banyak dah. Kan? Akuaria. Redesign ya, di antaranya juga ialah redesign laluan utama, redesign bilik tingkatan 6. Bilik tingkatan 6 pun nampak selesa sangatlah dengan ada kapet, dan kita akan letakkan LCD. Walaupun ada sekolah lain membeli TV pintar, kita akan berusaha untuk mendapatkan TV pintar, set TV yang besar itu. Ini perancangan kita. Dan juga redesign bilik-bilik yang lain. Dan yang terbantut sikit ialah asrama Saidina Abu Bakar ini. Belum, sebab kosnya tak mencukupi, maka kita akan berusaha lagi lah. Kalau tak berjaya 100%, 70% tahun ini kita berjaya upgradekan asrama blok Saidina Abu Bakar. Dan tahun hadapan kita sambung lagi. Jadi redesign, pembaharuan tempat yang selesa ini sedang dalam pembikinan di Al-Ma'at. Dan satu benda lagi yang terlekat, iaitulah yang belum saya berjaya lagi buat, iaitu pelajar-pelajar asrama lelaki dan perempuan mengadu kepada pihak pentadbiran, kami ayak kowei ni. Kowei kita rumah, guna di rumah satu unit untuk 5 orang, 6 orang. Kowei di Al-Ma'at nak guna 580 orang. Tak boleh. Maka kita perbanyakkan kowei. Maintenance-nya tinggi. Maka hari ini kita berbesar dengan segannya, kita harap YB kita dapat memberi sedikit sumbangan mesin air yang kita buah duit sekupang. Sekupang ting, prong dah keluar. InsyaAllah. YB harap YB tolong usahalah YB noh. Kita nak satu unit sahaja, kita nak letak di Dewan, di Surau Al-Irfan ini, sebab laluan utama lelaki dan perempuan. Yang kita akan usaha dengan PIBG lagi selepas ini, dengan YIP dan juga MAIK, supaya di dua di asrama lelaki
dua di asrama perempuan yang buah duit macam adalah beberapa buah sekolah dan juga di kedai-kedai tu. Sebab apa? Duit itulah untuk maintenance orang mai mai servis dia. Okey, itu tuan-tuan, bukan untuk perniagaan, untuk maintenance itu. Dan untuk benda-benda yang lain tu kita akan fikirkanlah untuk masa ini. Itu kita bermohon insya-Allah Tuan Ruzaini tolong usahakan dalam bab itu menyelesaikan masalah. Saya tak tahu nak fikir macam mana ayat tu. Bila air tak cukup, memang dia lelah mengandung. Kalau air itu berkualiti, cukup air dalam badan, sudah tentulah badan menjadi sihat. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf kepada tetamu-tetamu VIP. Banyak sangat pengetua ni cakap panjang sangat. Saya sebut awal, terpaksa saya panjangkan untuk beritahu kepada anak-anak sekolah ini, ibu bapa, PIBG dan juga semua yang terlibat dan juga tetamu-tetamu VIP, bahawa itulah perjalanan Al-Ma'ad dan juga apa masalah yang berlaku di sekolah kita yang boleh tuan-tuan tolong. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu dan terima kasih kepada guru-guru lah dan juga pelajar yang berusaha selama beberapa hari. Dan kita akan melalui program ini Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ahad memanah peringkat negeri Perlis. Ahad memanah peringkat negeri Perlis di sekolah kita. Okey. Terbang helang di hujung salang, hingga berdua di dahan sena, guru cemerlang negara terbilang, murid gemilang menjulang namanya. Kalau menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Idris bin Ahmad, Pengetua SMA Al-Ma'ad atas ucapan tersebut. Kini, majlis mempersilakan pula yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fazil bin Saman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk mencapaikan ucapan. Falatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala rasulihil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Terima kasih kepada anda pengacara majlis, pengacara yang hebat, berbahasa Inggeris, berbahasa Melayu, berbahasa Arab. Dulu sekali saya pernah datang sini YB berbahasa Thailand. Mungkin pada ketika itu ada rombongan daripada Darul Ma'arif. Jadi ini di antara perkongsian-perkongsian bila berlakunya pertukaran antara sekolah-sekolah ini, inilah hasilnya. Okay. Terima kasih juga kepada anak anda yang membaca doa tadi. Bila kita teliti bacaan doanya, sedap. Sedap tu sebab menyentuh di hati. Terima kasih juga kepada anak anda yang menyampaikan ataupun membaca Al-Quran. Bila kita dengar, rasa tersentuh, membawa kepada nur di dalam dalam hati dan jiwa kita. Terima kasih kepada semua. Jadi yang dihormati, yang berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri Berseri merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis, yang berusaha Tuan Hamizi, Tuan Nur Hamizi bin Muhammad Yaakob, Pengarah Yayasan Islam Negeri Perlis, yang gigih, saya nak sebut yang gigih,
yang gigih ni Ustaz Idris. Okay, walaupun tak ada. Sebab benda ni tak mustahil. Okay. Dia benda-benda yang baru ni tak mustahil boleh diwujudkan. Yang gigih. Ustaz Idris ni sebab saya kenal satu sebelum daripada dia berhijrah ke sekolah menengah. Sekolah menengah agama Al-Ma'ad ini, dia di sekolah menengah kebangsaan agama perempuan. Gigihnya sebab sekolah agama perempuan, dia tak mau lepas Ustaz Idris. Tapi tak mau lepas pun begitulah. Macam Ustaz Idris sebut, pusingan. Okay. Kadang-kadang kita terpaksa berhijrah. Dan Alhamdulillah, dari penolong kanan akhirnya menjawat jawatan pengetua, pengurusan tertinggi di sekolah menengah agama Al-Ma'ad ini. Yang saya kenali, Ustaz Idris memang seorang yang gigih. Dan kalau kita dengar tadi, banyak perancangan-perancangan yang akan dilaksanakan dan telah pun dilaksanakan. Dan kita melihat perubahan yang telah berlaku walaupun baru beberapa bulan berada di sekolah menengah agama Al-Ma'ad ini. Kemudian Tuan, ada Tuan Syed Aisam, ada tak hadir. Okay. Ustaz, ini orang-orang Maib ni sibuk, memang sangat sibuk, terutama dengan program-program dengan DYTM Raja Muda. Kemudian yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad, TS Dr. Haji Omar bin Kasim, Tuan Pengetua, Puan Pengetua Ustazah Syakirah, wakil-wakil pengetua, penolong-penolong kanan, Puan Rozana binti Zaidun, AJK Lembaga Pengelola Sekolah, seterusnya barisan pentadbir Al-Ma'ad, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berada pada majlis yang sangat gemilang ini, iaitu majlis yang sangat dinanti-nantikan, khususnya bukan sahaja kepada anak-anak yang bakal menerima anugerah pada hari ini, bahkan juga sebenarnya anugerah-anugerah ini juga merupakan anugerah kepada guru-guru pentadbir yang sangat bekerja keras untuk melihat kecemerlangan anak-anak di sekolah ini. Gambaran kecemerlangan anak-anak di sekolah ini adalah bermula daripada kegigihan guru-guru yang berada di sekolah ini. Tak mungkin anak-anak boleh berjaya tanpa usaha gigih daripada para guru. Sebenarnya itulah kegigihan. Itulah korelasi di antara guru dan murid. Takkan mungkin murid berjaya tanpa guru berusaha untuk memberikan kejayaan yang cemerlang kepada anak-anak. Jadi insya-Allah pada pagi ini, program yang sangat ataupun majlis yang sangat dinanti-nantikan khususnya kepada anak-anak STAM kita dan semua warga sekolah dan kaki tangan, iaitu majlis anugerah kecemerlangan dan graduasi STAM. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Suka saya menyebutkan di sini bahawa Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan adalah merupakan sekolah-sekolah yang sangat memberikan sumbangan dalam mempertingkatkan GPS, pencapaian GPS negeri, khususnya dalam peperiksaan SPM. Sebab itulah setiap kali pengarah apabila kita mesyuarat, dia selalu sebut, Ustaz, dia kata, Ustaz, kalau empat buah sekolah ini, iaitu Al-Ma'ad, Islahiyah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan dan Sekolah Menengah Agama Arau, pencapaiannya cemerlang, sudah pasti GPS ataupun pencapaian GPS di negeri Perlis ini dalam peperiksaan SPM akan meningkat. Dan Alhamdulillah, kita melihat berlakunya fenomena yang sangat baik, yang sangat positif apabila berlakunya persaingan di antara sekolah-sekolah agama ini. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengetua tadi, persaingan yang sangat sihat, persaingan yang sangat positif, sehingga mewujudkan suatu tagline. Contohnya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan, tagline dia sangat baik, iaitu jihad melawan SMK Derma. Webi itu tagline ni memang dia tunjuk dekat pengetua sekolah
Sekolah Menengah Derma. Tahniah kepada Pengetua SMKAP. Tagline dia, jihad melawan derma. Oh, dahsyat. Akhirnya dengan adanya satu tagline, menyebabkan kita berusaha ke arah pencapaian tersebut. Dan alhamdulillah, tercapai keinginan dan hajat Pengetua SMKA Perempuan Alawiyah Kahangar. Dan kita mengharapkan inilah juga yang akan berlaku, senario yang baru, fenomena yang baru yang akan berlaku di Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad ini. Dan insyaAllah kita di SPI akan sentiasa memberikan support system kepada SMA, SMKA, SABK di Negeri Perlis ini. Dan kita pun telah maklumkan, kita ada tim kita untuk Sekolah Menengah SMKA dan SABK ini, khususnya di SPI. Saya dah minta kepada pegawai-pegawai, bukan sahaja di SPI, bahkan tim Task Force SPM juga untuk turun ke SMKA dan SABK ini, bukan sahaja sebelah siang, bahkan kita akan datang juga pada waktu malam. Kita akan datang juga pada waktu malam. Yang saya tak sampai di Sekolah Agama Islahiyah sebab jauh. Tapi akan sampai insyaAllah. Rumah saya di kaki bukit WB. Tapi keinginan nak pergi tu ada. Saya dah beritahu kepada Pengetua Saim bahawa kita akan turun. Walaupun sebelah malam. Sebab kita nak melihat betapa kesungguhan cikgu-cikgu kita, bukan sahaja pada waktu siang. Bahkan pada waktu malam, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengetua tadi, bahawa guru-guru kita juga bertungkus lumus untuk menjayakan anak-anak di sekolah dia sehingga mengorbankan keluarga. Sampai tahap itu. Kan? Anak-anak di rumah dia, dia tak didik sendiri tetapi dia serah kepada cikgu lain. Tetapi anak-anak di sekolah dia, dia yang mendidik. Ini pengorbanan. Dan inilah pengorbanan seorang guru. Kan? Kejayaan seorang guru ialah melihat kejayaan anak-anak didik dia. Itulah sebenarnya kejayaan. Kan? Kalau dia seorang guru, esok nak keluar keputusan SPM, esok nak keluar keputusan STAM, cikgu itu akan rasa sesak. Dia akan rasa resah, dia akan rasa gelisah, bimbang anak-anak didik dia itu tidak mampu mencapai sebagaimana hasrat yang diinginkan. Kalau itulah seorang guru. Sebenarnya kalau dia seorang guru, beginilah jiwa dia. Sebab itu dia sanggup datang sehingga pada waktu malam. Ustaz Idris yang duduk berseri, mai pada waktu malam. Saya duduk tengok malam tu, saya mai duduk tengok siapa duduk atas bangku batu tu, seorang-seorang dia duduk mengapai wirid apa, matan jurmiah ke apa, tak tahu. Duduk dengan, saya ingat kot nampak macam pakai serban dengan jubah tu macam orang Morocco. Tapi memang betul lah sebab Ustaz Idris ni belajar di Morocco. Jadi dia duduk mengapai seorang-seorang, saya pergi dekat, dia tak perasan. Bila pergi dekat, saya panggil Ustaz. Oh, dia kata Ustaz mai. Jadi nak habaq, nak beritahu kepada semua guru dan anak-anak bahawa itulah kegigihan seorang guru. Dan kami walaupun duduk di Jabatan Pendidikan, di Sektor Pendidikan Islam dan mana-mana sektor sekalipun, kita adalah guru. Begitulah juga kalau sekiranya guru-guru di Al-Ma'ad ini merasa resah ketika nak keluar keputusan SPM ataupun STAM, begitulah juga keresahan itu ada pada kita pada ketika esok pengarah nak jemput semua ketua-ketua penolong pengarah KPP untuk berada bersama untuk pengumuman keputusan peperiksaan SPM ataupun STAM. Sebelum sekolah dapat, kita lagi bimbang. Sebab bila pengarah baca keputusan, merosotlah sekiranya keputusan SPM di SMKA dan SABK, dia akan beralih. Ustaz buat apa? Pengarah ni dia jenis macam tu je. Ustaz buat apa? Kan? Jadi sebab itulah kita pun akan rasa, kita akan rasa gelisah dengan keputusan-keputusan di SMKA dan SABK. Dan insya-Allah sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Idris tadi selaku pengetua yang menerajui sekolah ini, dan insya-Allah saya penuh yakin dengan kegigihan yang ada dan dengan support daripada semua guru-guru di sekolah ini, insya-Allah Al-Ma'ad bakal bangkit. Sebab itulah yang dicanangkan oleh Ustaz Idris pada ketika mula-mula masuk ke Al-Ma'ad. Dia punya slogan dia, Bangkit Al-Ma'ad. Dan sekarang ini Al-Ma'ad sedang bangkit, bukan sahaja dalam bidang kurikulum,
bahkan dalam bidang co-curriculum dan co-academic sebagaimana yang disebut tadi. Okay. Dan saya pun dapat maklumat Al-Ma'ad juga di antara pasukan yang hebat dalam kawat kaki. Kekalkan ini. Sebenarnya YB kami pun dulu sekolah ni. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau dulu di sini. Kami antara murid tua lah, termasuklah PK1 Ustaz Fendi, Sekolah Agama PK1 Sekolah Agama Islahiyah. Ni antara batch kami lah. Dulu kalau lawan bola, kan? Bila lawan bola, mereka kata unta masuk padang. Sebab SMKA bukan sahaja hebat dalam bidang pendidikan agama, curriculum, bahkan hebat juga ketika berada di padang. Sebab biasa final dengan vocational ataupun sekolah menengah Syed Hassan ataupun Syed Alwi pada ketika itu. Final. Jadi maksudnya bila mereka tengok yang tak dijangkakan bahawa SMKA Agama Arau boleh masuk final, jadi mereka kata tu dia unta masuk padang. Biasalah sekolah menengah agama dia panggil unta. Okay. Baik, itulah di antara harapan-harapan kita dan kita sangat mengharapkan kesungguhan, kegigihan yang ada kepada pengetua turun kepada para guru dan pentadbir-pentadbir di sini untuk nak pastikan kejayaan anak-anak kita. Berjayanya anak-anak kita adalah berjayanya kita sendiri sebagai seorang guru. Dan tidak ada kejayaan bagi pengusaha ataupun petani apabila melihat hasil-hasil tanamannya terhasil. Begitulah juga para guru, tidak berjaya seorang guru jika sekiranya murid-muridnya gagal dalam pendidikan, terutamanya keputusan-keputusan peperiksaan sama ada SPM ataupun STAM. Jadi saya bagi pihak sektor pendidikan Islam mengucapkan terima kasih di atas kesudian YB untuk bersama-sama dengan kita walaupun kesibukan. Begitu juga dengan semua pengurusi PIBG, Ustaz Nur Hamizi selaku, tak apalah bapak nombor satu pun tak apalah Ustaz Dari. Tak apa, kita tak ada masalah. Bapak nombor satu pun, bapak nombor dua pun tak apa. Yang penting kita sama-sama bekerja untuk kejayaan Sekolah Menengah Agama Al-Ma'ad ini insyaAllah. Dan saya sangat mengharapkan dan kepada semua anak-anak yang bakal menerima anugerah kejayaan pada hari ini, jadikan ini sebagai suatu manifestasi untuk kejayaan yang lebih cemerlang di masa hadapan. Kejayaan anak-anak apabila keluar daripada Al-Ma'ad ini akan dapat kita lihat apabila meneroka di dalam bidang-bidang pelbagai jawatan dan pekerjaan di luar insya-Allah. Sebab itu kita lihat bekas pelajar Al-Ma'ad ini sudah jadi doktor pakar pun ada. Sekarang ni dulu 12A, seorang murid daripada sekolah ini, murid terbaik pada ketika itu. Sekarang ini sudah menjadi doktor. Jadi inilah yang kita harapkan, bahawa kita mampu mencapai kejayaan sebagaimana sekolah-sekolah yang lain insya-Allah. Dan kita nak meletakkan SMKA dan SABK kita ini seboleh-bolehnya sebagaimana yang Ustaz Idris sebut tadi, 5 teratas. Okay, tak apalah mana dulu pun, agama perempuan dulu ke, agama Arau kedua, nombor tiga Al-Ma'ad, nombor empat Islahiyah. Tukar-tukar macam tu tak apa. Asalkan kita duduk di atas insya-Allah. Jadi tak baca pula teks. Okey. Okey, saya baca pantun lah. Rugi tak baca pantun. Okey. Jadi itu di antara hasrat dan cita-cita kita. Jadi sebelum saya nak mengakhiri kalam, terima kasih kepada yang membuat teks. Okey. Dia lagu tu lah, bila dah pegang mic dia lupa daratan. Okay. Lupa nak baca teks. Tapi saya baca pantun. Terima kasih kerana membuat pantun yang sangat sedap. Okay. Bunga dedap di atas para anak kampung pasang pelita, jika tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa tidak terkata. Baliklah tuan membawa ilmu. So balik. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Jadi
Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya kepada pentadbir Al-Ma'ad kerana sudi menjemput kita di Sektor Pendidikan Islam untuk bersama-sama dengan Tuan YB, bersama-sama dengan Tuan Pengerusi PIBG, pengetua-pengetua, guru-guru sekolah ini dan anak-anak yang bakal menerima anugerah. Jadi sekadar itu ucapan saya selaku wakil daripada Sektor Pendidikan Islam lah. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lil Tuan Haji Muhammad Fazil bin Saman, Musaidil Mudir Al-Ami li Qismi Tarbiyatil Islamiyah ala khitabihi as-sabiqi. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri merangkap Exco Agama Kerajaan Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Graduasi STAM 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma inni yasuka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak pengacara majlis yang boleh berbahasa bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Arab, yang berusaha Encik Muhammad Fazil bin Saman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, yang berbahagia Tuan Nur Hamizi bin Muhammad Yaakob, Pengarah Yayasan Islam Negeri Perlis, yang berbahagia Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Al-Ma'ad Teknologis Dr. Haji Umar bin Kasim, Ustaz Haji Idris bin Ahmad, Pengetua SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Al-Adiniyah, Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau, Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah Saim dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangar, Inspektor Muhammad Hafizuddin bin Abdul Halim, Pegawai Perhubungan Sekolah IPD Arau, barisan-barisan pentadbir Sekolah Agama Al-Ma'ad, guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi bersyukur kita pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan satu program, program yang dinamakan Hari Anugerah Cemerlang dan Graduasi STAM 2021-2022. Yang saya rasakan majlis ini adalah satu majlis ilmu yang perlu kita hadir untuk kita mendengar berbagai-bagai amanat dan ilmu untuk kita pelajari yang dapat kita kongsikan bersama-sama pada pagi ini. Tadi kita mendengar ucapan daripada Pengetua Ustaz Haji Idris bin Ahmad tentang berbagai perancangan yang telah beliau aturkan untuk program untuk anak-anak di Sekolah Menengah Al-Ma'ad ini. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita berasa yakin, kita berasa seronok target yang telah dibuat ataupun matlamat
yang telah dibuat oleh pengetua untuk bersama-sama membuat sekolah Al-Ma'ad ini sekolah yang terbaik di seluruh negeri Perlis, insya-Allah. Jadi kita sebagai ibu bapa hendaklah sentiasa menyokong setiap program yang telah diaturkan oleh pihak sekolah Al-Ma'ad untuk merealisasikan impian untuk menjadikan sekolah Al-Ma'ad ini antara sekolah yang terbaik di seluruh negeri Perlis dari segi keputusan, peperiksaan dan core curriculum. Dan kita juga tadi ada beritahu bapa angkat kedua, bapa angkat pertama berkenaan dengan YIP. Setengah orang tanya YIP tu apa dia? YIP ni adalah Jalasan Islam Negeri Perlis. Dan saya pun terlibatlah sebagai lembaga pengarah bersama dengan Ustaz Anwar Hamizi dan Menteri Besar Perlis sebagai pengerusi YIP ini. Jadi untuk makluman, kami telah bermesyuarat dalam mesyuarat ISKO untuk membina bangunan tambahan bangunan dua tingkat yang telah diluluskan, dan pihak JKR telah berbincang dengan pihak YIP akan menjalankan projek ini yang saya rasa tidak lama lagi sebab apa pertukaran ini telah ada, iaitu sebanyak RM2 juta. InsyaAllah program-program dan yang telah diaturkan, yang telah dicakap tadi oleh pihak pengetua, insyaAllah akan menjadi lebih bermakna dengan pembinaan bangunan baru ini ataupun apabila bangunan telah siap suatu masa nanti. Sebut pasal cemerlang, dia cemerlang ni berbagai-bagai pahaman ataupun berbagai-bagai pemikiran yang boleh diterjemahkan maksud cemerlang ni. Dalam konteks pembelajaran, cemerlang ini memang penting, terutamanya di segi sekolah, universiti, kecemerlangan akademik dan core curriculum. Ini juga penting untuk kita kata kepada anak-anak kita untuk meneruskan pelajaran, kerana inilah salah satu KPI yang telah ditetapkan oleh semua negara dalam dunia ini bahawa pembelajaran di sekolah dan universiti perlu cemerlang untuk kita kata untuk hari-hari tua ataupun untuk masa depan pelajar-pelajar tersebut. Selain daripada itu, cemerlang yang paling penting adalah cemerlang kita dengan Maha Pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cemerlang yang paling penting. Inilah hubungan yang perlu kita ada supaya kecemerlangan kita dengan Allah akan ditempiaskan kepada semua kecemerlangan-kecemerlangan yang telah kita wujudkan ataupun kecemerlangan-kecemerlangan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan semua, semua orang nak cemerlang. Guru-guru nak anak murid dia cemerlang, pengetua nak guru-guru dia cemerlang dan sekolah dia cemerlang, pegawai-pegawai daripada KPN, pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri nak sekolah-sekolah dalam negeri Perlis ni semua cemerlang. Menteri-menteri pendidikan pun mau juga semua sekolah-sekolah dalam Malaysia ni cemerlang. Perdana Menteri pun nak semua sekolah cemerlang, semua anak-anak murid cemerlang, pelajar-pelajar cemerlang. Yang Pertuan Agong pun nak kita semua cemerlang. Sebab apa? Kecemerlangan inilah satu-satu tanda sebagai satu tanda aras untuk kita menentukan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Seterusnya, saya dah ambil peluang ini sama-sama lah sebab apa yang terlibat dalam program pada hari ini banyak melibatkan anak-anak kita. Jadi kita boleh berkongsi sama-sama di atas kecemerlangan yang telah disebutkan oleh Tuan Pengetua tadi. Yang pertama sekali, kalau kita lihat, kita nak belajar, macam anak-anak kita nak belajar, nak buat ulang kaji ataupun nak membaca buku. Saya dulu ketika saya bersekolah, pelajar yang cemerlang dalam kelas saya ketika itulah pada tahun 89 SPM ketika itu, dia dapat 7A1. No, saya rasa ketika itu dia adalah pelajar yang terbaik di seluruh negeri Perlis ketika itu. Dia boleh membaca buku selama 6 jam. 6 jam baca buku, tuan-tuan dan puan semua. Jadi kita nak baca buku 6 jam ni kadang tidak mampu. No, kita tak boleh. Ketika itu cikgu bagi tahu kamu kena ikut macam dia. Dia boleh baca 6 jam. Tak payah kita nak buat, tuan-tuan dan puan semua. Sebab apa? Kemampuan kita tu ada hadnya. Tidak semua orang boleh baca buku sebanyak 6 jam. Sebab apa? Itu minat dia. Jadi saya nak bagi cerita pada anak-anak semua, jangan kita rasa rendah diri,
Jangan kita rasa kekurangan pada diri kita. Setiap apa yang Allah buat pada kita, dicipta kita, kita ada kelebihannya. Saya nak bagi contoh tuan-tuan dan puan semua, anak-anak semua. Pelajar tadi saya cerita, dia memang berjaya. Dia menjadi doktor pakar. Dia dulu bukan Islam. Lalu dia jadi masuk Islam, dia jadi doktor pakar. Dan dia biasa berkhidmat di hospital Kangak ni, doktor pakar. Ada seorang lagi kawan, dia pun berminat dalam pelajaran tapi dia tak boleh nak buat macam tu. Nak pergi study sampai 6 jam, nak buat homework 6 jam, dia tak boleh pergi. Tapi dia buat cara pelan-pelan, cakap mana kemampuan yang dia boleh buat. Tapi Alhamdulillah, kalau tengok dari segi career, daripada segi kecemerlangan, Tuhan bagi lebih kurang sama. Dua-dua dekat jawatan jusar sekarang ni. Dua-dua jusar. Itu salah satu tanda aras yang boleh dikatakan satu kejayaan. Saya cerita ni bukan apa. Saya tak nak anak-anak kita tertekan. Tekanan. Nak jadi pelajar yang terbaik, last kali mari paksa, dia sakit. Dia jadi tekanan, last kali dia tak boleh nak belajar. Sebab apa? Kita dah push-push dia untuk bagi berjaya. InsyaAllah lah tuan-tuan dan puan semua, jika anak-anak kita ni kita didik dengan ilmu agama, kita bagi panduan macam mana kita nak menghadapi peperiksaan, macam mana persediaan menghadapi peperiksaan, dan kita tidak tinggal dan kita buat segala amalan yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak ini akan berjaya juga, ya, insyaAllah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, belajar ni macam-macam cara belajar. No? Belajar ni macam-macam cara. Yang pertama sekali, penumpuan dalam kelas. Ini anak-anak, no? Penumpuan dalam kelas. Ini juga penting. Ketika cikgu mengajar, kita kena baca doa. Kita sebagai pelajar-pelajar agama, apa ni, sekolah agama Al-Ma'ad ni, kita kena baca doa apa nak masuk kelas. Lepas tu kita jangan kutuk cikgu. No? Kita kalau kita kutuk cikgu, suka tak suka pun, ilmu kita takkan dapat sepenuhnya. Tidak akan sempurna. Biar pilah kalau kawan-kawan nak kutuk cikgu ni, kita kalau boleh kita jangan, kita sengap saja. Inilah kita kata method untuk dapat pelajaran. Kita jangan kutuk cikgu kita. Walaupun cikgu tu kita tak suka ke, suka ke. Budak-budak ni, tuan-tuan dan puan semua, dia suka cikgu. Dia ada di tengah tu, dia suka cikgu tu. Ha, cikgu ni dia suka. Hak tu dia score. Hak cikgu dia tak suka, hak tu yang dia down. Hak ni juga cikgu pengetua kena ambil. Kena ambil perkara ni satu pertimbangan untuk bagi anak-anak kita ni bagi suka. Setiap mana cikgu yang dia ajak, kalau cikgu tu dia tak suka pun, dia akan suka juga pada satu masa nanti. Sebab apa? Cara kita nak dapat keberkatan ilmu. Ini saya cerita ni, kita ambil daripada method ulama-ulama silam. Yang mana guru-guru mereka ra'i. Guru-guru mereka ra'i dan mereka tidaklah mengutuk guru-guru tersebut. Malahan mereka selalu mendampingi guru tersebut untuk mengambil ilmu. Boleh tak anak-anak semua? Okey, Alhamdulillah. Kemudian ada juga strategi. No? Ni saya cerita ni segi kematangan seorang pelajar. Kadang-kadang budak-budak dia tak tahu apa ni ustaz. Cara macam mana nak ambil ilmu. Dia tak tahu. Dia tak tahu maksud saya. Dia ingat masuk kelas tu yang tu saja. Dia tak faham. Method tu dia tak faham. Dia sebenarnya sebagai seorang pelajar ni, secara kematangan dia kena usaha juga sendiri. No? Guru bagi ilmu, dia cuba buat homework di rumah. Lepas tu dia try buat latihan. Tak tahu, cuba tanya cikgu. Sebab apa? Ada satu lagi strategi untuk menghadapi peperiksaan, ialah mengkaji soalan-soalan yang 5 tahun, 10 tahun yang lepas. Ini salah satu strategi juga. Dan sebab apa? Kita dalam negara kita ini berteraskan kepada peperiksaan untuk mencapai kejayaan keputusan akademik. Kita berpandukan pada peperiksaan. Jadi strateginya kita buat soalan-soalan yang 5 tahun lepas, yang 10 tahun lepas. Kita cuba tengok, kita nak tengok pola dia tu macam mana. Kita nak faham macam mana peperiksaan tu dia naik, soalan-soalan tu macam mana. Macam mana kita nak faham, macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Tak tahu pun kita cari guru. Sebab tu saya kata tadi, kita jangan cari masalah dengan guru. Nah, kita kena baik dengan semua guru supaya apa yang ilmu yang kita belajar tu kita akan dapat. Dan kita akan praktiskan supaya dapat menjawab soalan peperiksaan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan semua, kita kena berbaik dengan guru ni bukan takat dalam pelajaran saja. Selepas sekolah pun kita kena baik juga dengan guru-guru. Lepas habis belajar pun kita kena baik juga dengan guru-guru. Saya tak tengok kemarin ni saya pergi buat perasmian majlis kecemerlangan juga di Sekolah Menengah Tuku Sulaiman. Pelajar cemerlang ni beza. Kemarin ada bagi juga pelajar cemerlang ni. Yang betul-betul cemerlang ni, dia ambil CJ cemerlang tu, sebelum dia hampir ambil CJ cemerlang tu, yang cerita ni yang terbaik.
dia pergi salam balik dengan guru dia. Ha, nampak tak? Itu nampak. Satu, kita dah nampak dah. Tune awal tu dah. Memang dia memang terbaik. Sebab apa? Dia tak lupa jasa-jasa guru dia, pengetua dia yang telah mengajar dia sampai dia dapat keputusan yang terbaik. Lah ni pun kemarin dapat anugerah ni, pelajar-pelajar dapat masuk universiti lah. No? Banyak juga kemarin ni dapat masuk universiti. Sekolah Penengah Tengku Sulaiman. Bangga juga lah pelajar pun sekolah situ. Kan? Seterusnya, tuan-tuan dan puan semua, saya ni tugas saya sebagai wakil rakyat. Tuan-tuan dan puan semua, tugas sebagai wakil rakyat ni, saya kena pergi rumah orang sakit, kena pergi kenduri, ni kena tengok orang yang belajar. Kita pun kadang kena pergi tengok. Macam-macam lah cara kita sebagai wakil rakyat ni. Macam masa tu kadang memang sibuk. Tapi saya ambil ruang juga, kita melihat orang yang sakit. Saya nak cerita ni bukan apa, nak kongsi pengalaman saya. Sama-sama kita fikir. Ini yang kata kecemerlangan ni. Kita tidak mahu khusus satu benda, kita kena fikir. Okey, saya nak cerita. Dia ada 5 orang anak. Ya? Dia ada 5 orang anak. Anak-anak dia semua cemerlang, tuan-tuan dan puan semua. Cemerlang dari segi pelajaran. No? Saya pergi tengok dia. Dia kaki dia tu nak kena cuci. Kan? Kaki dia dah kena potong, nak kena pergi cuci. Saya pergi tengok. Saya kata dia, cuci dia mana? Cuci kediri dia lah. Dia cuci kediri. Sebelum ni dia buat pergi di klinik, cuci. Lepas ni dia kata cuci kediri. Pasal apa dia cuci kediri? Tak ada siapa nak pergi hantar. Bini dia kerja, dia kata. Kan? Bini dia kerja. Anak-anak dia semua. Anak dia semua pergi luar. Pasal apa? Pandai-pandai belakang. Saya tak kata. Jangan salah faham. Saya kata, wabi kita jangan belajar pandai-pandai. Tak kita nak jaga mak pok. Bukan maksud saya macam tu. Saya nak bagi tuan-tuan fikir. Fikir tengok. Okey, maksud dia, dia tak boleh nak pi cuci kaki dia. Sebab apa? Anak-anak dia semua jawatan bagus-bagus. Jadi, dia cuci sendiri. Dia tak boleh, tak ada siapa nak boleh pi. Buat pi dia pi cuci kaki. Dia apa, di klinik ataupun di hospital. Tu kes yang pertama. Kes yang kedua pula, dia ada anak pun 5 orang, 4 orang berjaya. Doktor lah, engineer lah, pegawai tinggi kerajaan lah, macam-macam lah. Hebat. Tapi yang seorang ni, dia gagal dalam periksa. Duduk kali dengan dia. Dia beritahu, Hak ni lah buat pergi aku pergi makan. Hak ni lah duk tolong aku buat kerja. Maksudnya hak yang tak mengaji ni. Yang tak mengaji pandai ni, tetapi dia cemerlang juga. Pasal apa? Dia menjaga mak pok dia, dia menguruskan mak pok dia, dan menguruskan pendapatan mak pok dia. Sebab apa? Dia duduk sekali dengan mak pok dia. Bagi saya cemerlang juga, tuan-tuan dan puan semua. Jadi, saya nak cerita di sini, kebetulan ada mak pok pun ada di sini, anak-anak yang kurang dalam pelajaran, janganlah kita pinggirkan. Mereka ada juga kebolehan-kebolehan mereka. Kita tak tahu, mungkin anak-anak yang telah berjaya tu okey. Kita dah didik, kita dah bagi dia pelajaran, dia dah berjaya, okey, fair. Tapi anak-anak yang tidak berjaya, yang tak boleh jadi macam anak-anak yang lain, janganlah kita pinggirkan. Ini cerita dia pelajaran yang boleh kita ambil, iktibar yang boleh kita ambil sama-sama, kita kongsikan pengalaman yang saya dapat ni. Saya rasa tuan-tuan dan puan semua ada juga berlaku benda ni di kampung-kampung ataupun di dalam sekitar-sekitar kawasan tuan-tuan semua, kes yang saya cerita macam ni. Okey, seterusnya. Man jadda wajadda. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Maksud dia, kita hendaklah bersuha bersungguh-sungguh ni untuk anak-anak lah. Walaupun dah dapat cemerlang di sini, dia akan masuk universiti. Masa depan mereka masih jauh lagi untuk mencapai kejayaan. Jadi kena bersuha lah bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Kejayaan ini tidak akan datang menggolek. Dan ayat tadi, man jadda wajadda ini adalah satu untuk kita bersungguh-sungguh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bukan macam itulah ayatnya. Dan akhir sekali, ini pun salah satu tip jugalah yang boleh saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan semua, anak-anak yang hadir pada hari ini. Saya pun kadang-kadang yang main di pejabat saya, kan, anak-anak main dapat masuk universiti, minta sumbangan. Saya kalau dia minta sumbangan, saya tak bagi dia main seorang. No, saya kata pergi balik panggil mak ataupun ayah ataupun penjaga, mai dua-dua. No? Sebab apa tuan-tuan dan puan semua, macam budak-budak yang mai kat saya, kalau mai seorang-seorang, dia tak buat mai mak pak dia, dia mesti ada masalah. Belajar cemerlang, dapat 4A, 5A, tapi budak ni dia tak akan habis sekolah. Sebab apa? Dia menghadapi tekanan di rumah tangga dia, dan dia tak akan habis belajar. Sebab apa?
tidak ada keharmonian dalam rumah tangga dia dan antara hubungan pak dengan anak dia. Jadi saya nak minta, ya, depa tu kalau mai saya minta pak mai mak dengan ayah, kita nak bagi cantik hubungan ayah dengan mak ataupun berjaga dengan anak-anak ni. Percayalah tuan-tuan dan puan semua. Kadang-kadang yang mai kat kita tu, kita boleh tahu dia ni belajar mungkin ada masalah. Betul tuan-tuan dan puan semua. Budak macam ni kadang dan tak ada habis. Dia pengajian dia tu mungkin dalam pertengahan dia dah berhenti tuan-tuan dan puan semua, dia menghadapi tekanan. Ini adalah salah satu benda yang perlu kita kongsi sama-sama untuk kita jadikan satu panduan dan iktibar untuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi satu kejayaan. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan semua, doa perlu, penting doa. Mak pak kena doa untuk anak-anak. Anak-anak juga kena doa untuk mak pak. Doa tu doa bagi kasih sayang, no? Sebab apa? Tengah-tengah anak-anak ni kasih sayang, mau tak tahu apa dia. Dia rasa kasih sayang ni macam bercinta. Bukan, kita cinta mak pak kita, dia lain. Contohnya, kalau mak pak kita tu sakit, kita rasa susah hati, ha, tu tanda sayang lah maksud dia tu. Nah, kita doa mak pak kita. Mak pak kita doa untuk kita. Inilah salah satu apa ni, doa yang paling ampuh yang akan bagi kejayaan bagi anak-anak. Dan seterusnya, tadi ada pengetua beritahu apa nak minta apa bekas mesin ayak, no? Nanti kita bincang tengoklah, no? Macam mana cara nak mesin ayak, macam mana kan? Saya nak kita bincanglah insya-Allah lah. Saya ni kalau kata kalau ada pertukan, insya-Allah saya akan bagi juga sebenarnya. No, ada jugalah sekolah-sekolah yang CIP saya bagi. No, jadi nanti saya bincang baliklah dengan pengetua untuk kita nak bagi bekas ayak ni macam mana yang dimasukkan tu. No, COVID tu memang cepat rosak, no? Ya betul, baru ni saya ingat 2 tahun dah kot. Ingat dah masa kejadian berlaku tembakan di sempadan Malaysia Thailand ketika itu. Ada seorang mati, seorang cedera. Polis, kita bagi sumbangan juga kuih kepada pihak PJA. Rosak dah ustaz, rosak dah kan. Sebab apa? Dia perlu maintenance, no? Dia kena jaga, nak kena keluar duit juga. Rosak dah, benda tu mahal, no? Benda tu mahal, ni salah satu pelajaran lah. Nak jadi cemerlang tu kita kena tahu juga. Oh mana tak, macam ni bukan apa. Boleh saya orang menegak kuih marah saya. Amboi YB, kerak dah. Bukan maksud saya macam ni. Kita kena ada perancangan yang smart lah. Benda ni dia mahal. Lepas tu nak maintenance dia pun mahal. Jadi kita kena plan lah. Maksud saya macam tu lah. Jangan tuduh kata saya tak bagi beli kuih. Bukan maksud saya macam tu. Okey. Dan akhir sekali. Berapa kali akhir lah ni. No? Akhir sekali. Tadi ada Qori kita baca tadi. Surah Ibrahim ayat 39. Ayat 39, kita dengar tadi, Qori baca tadi. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar dan memperkenankan doa permohonan. Ini senjata kita, no? Ini senjata kita dalam apa sahaja bidang, dalam apa sahaja kerjaya. Ini doa kita kena minta, dan last kali kita kena perlu bertawakal pada Allah supaya apa yang kita minta Allah akan perkenankan dan kita akan mendapat kejayaan. Saya nak tengok tag ada pantun tak? No? Bagi pantun tak? Saya pun tak tahu, tag pun tak baca tak dia pun. Kan? Kalau baca tag, no? Terima kasih lah orang yang baca tag. Tak ada pantun kot. Tak ada pun. No? Pasal tadi cikgu dia baca pantun. Hari dia pergi pantun tak? Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bukan kan? No? Bukan, malah tak ada lah. Jadi dengan kata-kata itu, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sekolah Agama Al-Ma'ad telah mengajukan program untuk Hari Anugerah Cemerlang graduasi STAM 2020-2021 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan Hari Anugerah Cemerlang dan graduasi STAM 2021. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Berhormat Tuan Ruzaini bin Rais atas ucapan dan perasmian majlis itu tadi. Diharapkan dengan ucapan sebentar tadi dapat memberi semangat dan dorongan kepada kita untuk bersama-sama membantu pihak sekolah bagi melahirkan modal insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Hadirin yang dirahmati,
Kecemerlangan yang dicipta adalah hasil daripada usaha gigih yang berterusan. Usaha yang tidak mengenal erti jemu pasti membuahkan kejayaan dan kecemerlangan. Oleh itu, murid-murid yang berjaya sepatutnya diberi penghargaan. Semoga ia akan menjadi pencetus semangat untuk terus berjaya dalam mengejar ilmu dan cita-cita. Berkat rimbunnya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup, biarlah bererti, isikan akal dengan ilmu. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah. Untuk itu, majlis menjemput yang berusaha TS Dr. Haji Umar bin Haji Kasim yang dipertua PIBG SMA Al-Ma'ad mengiringi yang berusaha Tuan Nur Hamizi bin Muhammad Yaakob, pengarah Yayasan Islam Perlis untuk menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Bagi anugerah terbaik dalam tingkatan peperiksaan pertengahan tahun 2022, kategori menengah rendah, terbaik tingkatan 1, Nurul Amni binti Muhammad Zabidin. Anis Solehah binti Akmar. Naurah binti Muhammad Nasir. Terbaik tingkatan 2, Muhammad Fairuz Najmi bin Muhammad Faizal. Muhammad Muhaimin bin Muhammad Najib. Iman Irfan bin Izhar. Terbaik tingkatan 3, Aisyah Humairah binti Muhammad Fazil. Muhammad Rahimi bin Muhammad Rihan. Irham Danish Zayani bin Ashrul Fazli. Terbaik tingkatan 4, Anis Balkis binti Abdul Rahim. Nur Samirah binti Abdul Aziz. Nur Akilah binti Abdul Jalil. Terbaik tingkatan 5, Nurul Naimah binti Muhammad Kirudin. Nurul Huda binti Muhammad Zabidin. Nazhan Hafi bin Zulkafli. Seterusnya, bagi anugerah tunas harapan. Bagi kategori kurikulum bersepadu dini, dipersilakan Mikael Hazim bin Muhammad Zulmi.
Nurul Amni binti Muhammad Zabidin. Ahmad Wazif bin Zulfikri. Anis Musfirah binti Muhammad Azmir. Bagi kategori akademik, dipersilakan Aisar Yusof bin Muhammad Rizwan. Anis Solehah binti Akmar. Muhammad Diauddin bin Fakruddin. Zahra Nur Shifa binti Muhajir. Seterusnya, majlis diteruskan dengan anugerah terbaik mata pelajaran peperiksaan pertengah tahun 2022. Bagi tingkatan 1, terbaik mata pelajaran Bahasa Melayu, dipersilakan Afrina Nasuha binti Abdul Razak. Terbaik Bahasa Inggeris, dipersilakan Zahra Nur Shifa binti Muhajir. Terbaik Bahasa Inggeris, dipersilakan Aisar Yusof bin Muhammad Rizwan. Terbaik Geografi, dipersilakan Anis Salehah binti Akmar. Terbaik Matematik, dipersilakan Naurah binti Muhammad Nasir. Terbaik Al-Lurah Al-Arabiyah Al-Mansirah, dipersilakan Nurul Amni binti Muhammad Zabidin. Terbaik Usul Ad-Din, Mikael Hazim bin Muhammad Zuhelmi. Terbaik Reka Bentuk dan Teknologi, dipersilakan Nurul Ain Auni binti Muhammad Rizwan. Bagi tingkatan 2, terbaik Bahasa Melayu, dipersilakan Nur Alisa Irwina binti Zakaria. Terbaik Bahasa Inggeris, Geografi, Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah Usul Ad-Din Al-Syariah, dipersilakan Muhammad Fairuz Najmi bin Muhammad Fazil. Terbaik Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah Usul Ad-Din Al-Syariah, dipersilakan Muhammad Muhaimin bin Muhammad Najib. Terbaik Al-Syariah, dipersilakan Muhammad Hasif bin Ali Badrun. Terbaik Reka Bentuk dan Teknologi, dipersilakan Iman Irfan bin Izhar. Bagi tingkatan 3, terbaik Bahasa Melayu, Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah Usul Ad-Din, dipersilakan Aisyah Humaira binti Muhammad Fazil. Terbaik Bahasa Inggeris, dipersilakan Nur Dawisyah Dayini binti Osmera. Terbaik Syariah, dipersilakan Irham Dennis Zayani bin Nashul Fazil. Terbaik Matematik, dipersilakan Nurwaldatul Mardiah binti Yusuf. Terbaik Al-Syariah, dipersilakan Nur Aisyah Umairah binti Asrafuddin. Terbaik Reka Bentuk dan Teknologi, dipersilakan Muhammad Fahmi bin Syaifuddin. Bagi tingkatan 4, terbaik Bahasa Melayu, Prinsip Perakaunan dan Alat Adab Wal Balaghah, dipersilakan Anis Balkis binti Abdul Rahim.
terbaik Bahasa Inggeris Usul Ad-Din dan Al-Syariah dipersilakan Nurul Jannah binti Nur Saiful. Terbaik mata pelajaran sejarah dipersilakan Nur Samirah binti Abdul Aziz. Terbaik matematik tambahan dipersilakan Muhammad Irfat bin Abdul Fattah. Terbaik mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah dipersilakan Hanna Nur Farisa binti Muhammad Nazri. Terbaik mata pelajaran Sains dipersilakan Muhammad Aiman Safwan bin Muhammad Sharifuddin. Dan Muhammad Aiman Hadi bin Azrul. Terbaik bagi mata pelajaran ekonomi dipersilakan Bahirah binti Azmi. Dan terbaik mata pelajaran mata Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah dipersilakan Siti Nur Lailatul Husna binti Muhammad Syauqi. Bagi tingkatan 5, terbaik mata pelajaran Bahasa Melayu dipersilakan Afif bin Ismail. Terbaik mata pelajaran Bahasa Inggeris dipersilakan Muhammad Arif Husaini bin Asral. Terbaik mata pelajaran sejarah, matematik dan al-lughah al-arabiyah al-mu'asirah dipersilakan Nurul Huda binti Muhammad Zabidin. Terbaik al-lughah al-arabiyah al-mu'asirah Usuluddin dan al-syariah dipersilakan Nurul Naimah binti Muhammad Khairuddin. Terbaik mata pelajaran Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah dipersilakan Nazan Hafi bin Zulkafli. Dan terbaik mata pelajaran Al-Adab Wal-Balaghah dipersilakan Muhammad Aris Hisham bin Badrul Hisham. شكرا للمدير المؤسسة على استعداده لتقديم الجائزة. Dari Kota Setia ke negeri Perlis, singgah bersantai di tepi jeti, persembahan menyusul memeriahkan majlis, semoga hadirin terhibur di hati. Dengan itu, pihak majlis mempersilakan kumpulan Qasidah Al-Ma'ad untuk membuat persembahan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu wa sallam alaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 لشريعته كذو الكرام مولاني عم هدي الأمام هدي الأمام لشريعته لشريعته Allah, Allah, Allah.
sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the Qasidah Al-Ma'ad who performed a while ago. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah berikutnya. Untuk itu, majlis menjemput Fadilatul Ustazah Faridah binti Osman, penolong kanan pentadbiran SMA Al-Ma'ad, mengiringi Tuan Haji Muhammad Fazil bin Seman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Bagi anugerah panitia terbaik menengah rendah bagi peperiksaan pertengahan tahun 2022, dijemput Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi. Dipersilakan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Dipersilakan Ketua Panitia Usuluddin. Dipersilakan Ketua Panitia Geografi. Dan dipersilakan Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Seterusnya, bagi anugerah terbaik Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2021. Dijemput Kuruhaya binti Kuhamidun dengan kejayaan 9A. Syafiqah binti Ismail dengan kejayaan 7A. Nurul Firzanah binti Muhammad Syahril Nizam 7A. Dan Syarifah Safiyah binti Syed Zahari dengan kejayaan 7A. Seterusnya, Anugerah Terbaik STAM 2020. Penerima untuk anugerah tersebut, Lubna binti Aminuddin dengan pangkat Mumtaz. Anugerah Terbaik STAM 2021. Dijemput Muhammad Zuhdi bin Syaruddin dengan pangkat Zaid Zidan. Thank you.
Nurul Huda binti Kiruddin dengan pangkat Zaid Zidan. Seterusnya, anugerah peningkatan terbaik Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2020. Dipersilakan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Ketua Panitia Sejarah. Ketua Panitia Matematik. Ketua Panitia Sains. Ketua Panitia Matematik Tambahan. Dan Ketua Panitia Kimia. Seterusnya, anugerah peningkatan terbaik Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2021. Dipersilakan Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Ketua Panitia Sains. Ketua Panitia Ekonomi. Ketua Panitia Biologi. Ketua Panitia Al-Syariah. Dan Ketua Panitia Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah. Majlis diteruskan lagi dengan anugerah peningkatan terbaik Sijil Tinggi Agama Malaysia 2020. Dijemput Ketua Bidang Asyariah. Ketua Bidang Usul Ad-Din. Ketua Bidang Bahasa Arab. Seterusnya, anugerah peningkatan terbaik STAM 2021. Dipersilakan Ketua Bidang Asyariah.
Ketua Bidang Usul Ad-Din. Dan Ketua Bidang Bahasa Arab. Syukran lil musa'id al mudir al almi li qism al tarbiyah al islamiyah ala isti'dadihi li taqdim al jaizah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan lagi acara kita pada pagi ini. Marilah bersama-sama kita menyaksikan persembahan sajak dari murid Al-Ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin mendeklamasikan sajak. Pada bisikan angin harapan, aku lakukan angan dan kekuatan agar capai pada puncak kejayaan. Untuk ku teruskan perjalanan kehidupan. Tahanina, tahanina, wa hadzal fawzu yakfina. Thawabu ad-darsi hawalnahu hatta umma nadaina. حظينا قبل بالأعباء مما نال ساعينا وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا. Climb, climb, climb the wall of blades. Walk on fiery floor. Dream whatever it takes. Unlock the shackled door. Nyalakan azam membumbung, padukan tekad dan wajah. Sangsangi ombak bergulung menuju ke pulau cita. Bihamdillah ajra'na ku'usin nasri samina. ونلنا بهجة الدنيا فسلمنا وصلينا فكم عين لنا سهرت وجفن في ديادينا وكم في ليلنا السادي أضعنا الكتب تالينا. Climb the steps one by one, for one day it will be thine. Your mind, body and soul will sing. Success is what I can achieve. Jika ingin menggapai awan, jika ingin menggapai kejayaan, aku berpegang pada janji. Tidak mungkin aku mungkiri. Wana menas لكننا صحبنا النجم راعينا فقرطاس نسامره وقرطاس يسلينا ومسألة تداعبنا وأخرى قد تبكينا ودرس من أطايبه
قسمنا حلوه فينا. No matter what comes my way, never decide to run away from problems, issues, and complications. For deep within you, there is a true determination. Puncak jaya aku citakan, biar apapun di hadapanku, akan ku tuju dengan keyakinan. Jangan undur, nanti kecundang. Faya wapan alladhi nahwa hawahu fil muhabbina, ilaiki qitafun mujnanan, hasarnahu biaidina, wa bismillahi mamshana, ila dunya mughannina, tahanina, tahanina, wa hadhal fawzu yakfina. Many more attempts I'll make until the final take. Then I'll see my goals not very far. That's when I realize my true potential and who I really am. Terima kasih, Cikgu. Syukran lil ab wal um. Your prayers complete our lives. Sekian, terima kasih. Thank you to the people who performed a while ago. Majlis Anugerah Keseremlangan diteruskan dengan penyampaian anugerah dan graduasi Sijil Tinggi Agama Malaysia. Bagi menyempurnakan majlis, dengan ini dijemput Al-Fadil Ustaz Idris bin Ahmad, Pengetua SMA Al-Ma'ad, mengiringi Yang Berhormat Tuan Razaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri, merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis. Majlis diteruskan dengan Anugerah Khas 2021. Anugerah Khas Al-Farabi iaitu Akademik bagi kategori Putera dijemput Nazhan Hafi bin Zulkafli. Bagi kategori Puteri, dipersilakan Balkis binti Yasmi. Bagi anugerah khas Az-Zahra iaitu Sahsiah, kategori putera dipersilakan Muhammad Arif Husaini bin Asral. Kategori puteri dipersilakan Siti Zulaika binti Yunus. Anugerah khas Ketua Pelajar bagi putera dipersilakan Ahmad Faiz Aiman bin Rizalman.
kategori puteri, dipersilakan Syafiqah binti Ismail. Seterusnya, bagi anugerah khas co-curriculum bagi tahun 2021, dipersilakan Muhammad Syahmiraidi bin Bakri. Majlis diteruskan lagi dengan anugerah guru aspirasi tahun 2021. Disandang oleh Encik Muhammad Subri bin Abu Bakar. Seterusnya, anugerah khas guru tokoh PAK 21 disandang oleh Encik Rozaidi bin Murad. Seterusnya, anugerah bakti sepanjang hayat dipersilakan Puan Robiah binti Abdullah. Encik Aziz bin Osman. Encik Rozi bin Hashim. Seterusnya, anugerah keluarga misali bagi tahun 2020 bagi CJ Pelajaran Malaysia dipersilakan Encik Asral bin Bahari Jambik. Bagi CJ Tinggi Agama Malaysia dipersilakan Encik Aminuddin bin Muhammad. Seterusnya, anugerah keluarga misali bagi tahun 2021 bagi CJ Pelajaran Malaysia dipersilakan Encik Guh Hamidun bin Kuyau. Bagi CJ Tinggi Agama Malaysia dipersilakan Encik Hisharuddin bin Hassan. Bagi menghargai jasa jurulatih yang telah menyumbang bakti dalam aktiviti co-curriculum, pihak sekolah berbesar hati ingin menyampaikan CJ penghargaan kepada setiap jurulatih. Dengan ini, dipersilakan jurulatih kadet polis. Jurulatih Taekwondo.
jurulatih silat. Jurulatih bola sepak. Jurulatih bola jaring. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis beralih kepada Majlis Graduasi Sijil Tinggi Agama Malaysia bagi tahun 2021. Dipersilakan Muhammad Zuhdi bin Syarudin dengan pangkat Zaid Zidan. Nurul Huda binti Muhammad Kirudin dengan pangkat Zaid Zidan. Ahmad Syakir Akmal bin Ahmad Asri dengan pangkat Zaid. Ahmad Rushaidi binti Rahiz. Ahmad Rushaidi bin Rahizi dengan pangkat Zaid. Nur Azimah binti Zainuddin dengan pangkat Zaid. Dan Nur Faraina binti Muhammad Bakri dengan pangkat Zaid. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar graduasi STAM 2021. Terima kasih kepada hadirin. Hadirin yang diraikan, sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengetua untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Ruzaini bin Rais, Ahli Dewan Undangan Negeri merangkap Esko Agama Kerajaan Negeri Perlis.